Baik, kembali lagi di channel Tegu Story. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis meraih prestasi. Kali ini saya akan kembali membahas soal P3K untuk persiapan mengikuti seleksi di tahun 2022. Ini request dari teman-teman, yaitu FR Kompetensi Pedagogik ya, yang hampir mirip soalnya dengan soal tahap 1 dan tahap 2. Langsung saja, mari disimak soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran, terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, yang tepat yang mana nih? Yang tingkatan kognitif mencipta, yaitu yang E ya, membuat produk karya seni rupa dari bahan pandan. Mari kita bahas ya materi tentang tingkatan kognitif itu terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama ada C1, mengingat. Nah, ini contoh kata kerja operasionalnya, ada menyebutkan, menghafal, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kemudian ada C2, memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Ini contoh kata kerja operasionalnya. C3, menerapkan. Ini contohnya ya, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. C4, itu menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Yang C5 itu mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Kemudian yang C6, mencipta, membangun, membentuk, membuat. Nah, ini tadi ada kata-kata membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, dari jawaban yang tadi itu ada kata membuat, jadi ini masuk tingkatan kognitif mencipta. Lanjut soal yang kedua. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seseorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, di sini rumusan indikator yang tepat adalah yang B ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, disimak nih pembahasannya. Nah, unsur
Unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu hendaknya memenuhi kaidah ABCD. Nah, ABCD ini singkatan yang A-nya audience, B-nya behavior, yang C-nya condition, dan yang D degree. Nah, untuk audience ini adalah peserta yang akan belajar, yaitu siswa ya. Kemudian behavior ini adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian condition itu adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian yang degree ini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran ya ini dan menggali informasi melalui ini adalah condition. Ya, kemudian ada siswa, ini adalah audience. Nah, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen ini adalah behavior, dan yang terakhir perangkat keras secara benar. Nah, ini adalah tingkat keberhasilannya. Jadi, jawaban yang tepat yang B. Lanjut, soal yang ketiga. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Yang A, fakta, B, prosedur, C, keterampilan, D, konsep, yang E, prinsip. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, konsep. Ya, tujuan dan strategi pembelajaran ini adalah konsep. Pembahasannya di sini. Nah, ini adalah tabel untuk mempermudah dan dalam menentukan jenis materinya. Nah, jika materi itu fakta, apabila siswa itu diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Kemudian konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Lanjut lagi, kalau ada prosedur itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif ini apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik ini adalah apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Jadi tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mengidentifikasikan, nah ini, hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Saya dipahami? Kita lanjut soal yang keempat. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka pilihan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem Solving, D. Discovery, yang E. Kontekstual. Di sini jawabannya adalah yang E ya, kontekstual, karena menghubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, ini pembahasannya. Model-model pembelajaran dan karakteristiknya, ini ada kooperatif, ini kata kuncinya adalah bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Problem solving, ini biasanya menggunakan masalah-masalah real. Inquiry, ini ada observasi atau eksperimen, biasanya memecahkan masalah. Discovery learning, ya ini siswa secara aktif ya, mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian kontekstual di sini biasanya menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lanjut ke soal yang kelima. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B.
BAP, alat permainan edukatif atau edukatif. C, flick card. D, foto. Yang E, gambar. Mana nih yang tepat untuk perancang pembelajaran memperjelas pesan secara tertulis? Jawabannya adalah yang A, yaitu bagan ya. Nah, simak pembahasannya. Nah, untuk mempermudah dalam penggunaan media pembelajaran itu media foto ya. Ini kelebihannya. Di antaranya itu ada sifatnya nyata, konkret ya. Kemudian mengatasi batasan ruang waktu, murah ya harganya dan lain-lain. Kelemahannya ini menekankan hanya indera mata saja ya, kurang efektif dalam kegiatan yang skala besar, ukurannya juga terbatas. Sketsa, nah sketsa di sini ada gambar yang sederhana ya, melukiskan bagian-bagian pokok detailnya saja. Kemudian diagram, diagram di sini gambar sederhana juga menggunakan garis-garis, simbol, diagram atau skema menggambar struktur yang lainnya. Dan yang bagan atau chart ini seperti halnya media grafis ya yang lain, fungsinya untuk menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Jadi yang tepat untuk soal yang barusan adalah jawabannya yang bagan. Terus ada grafik ya. Sedangkan untuk grafik ini, media visual grafik ini gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, dan gambar ya. Nah, ini kelebihannya bisa mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Kemudian bisa mengadakan analisis dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir AP itu alat permainan edukatif ya. Alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Ada alat dan nanti penggunaannya bisa untuk bermain ya. Oke, lanjut soal yang keenam. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostif, E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat mana nih? Yang B ya, evaluasi sumatif. Simak pembahasannya. Jenis evaluasi itu berdasarkan tujuan ya. Kalau evaluasi diagnostik itu adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian kalau evaluasi selektif itu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian evaluasi penempatan itu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif, ya jawabannya yang tadi, evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, ini penjelasan secara lengkapnya ya. Silakan bisa di screenshot atau dicatat. Oke. Dan evaluasi di sini ada dua cakupannya ya, ada internal sama eksternal. Kalau internal evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Sedangkan evaluasi eksternal itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Lanjut soal yang ketujuh. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D, melihat
kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, untuk pembahasannya, langkah-langkahnya dalam memilih materi pelajaran, tadi udah ya disampaikan ada mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, mengidentifikasi jenis-jenis materinya, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian, memilih sumber materi pelajaran. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Dan yang lain ini adalah penjabarannya. Next, soal yang ke-8, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dan yang E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah yang E ya, ini adalah cakupan yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, ini susunannya ada identitas sekolah, mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada penilaian. Ya, penilaiannya mencakup seperti ini. Lanjut soal yang ke-9, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah yang A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, yang E. Discovery. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, project-based learning. Nah, pembahasannya seperti ini. Ya, macam-macam strategi pembelajaran. Kooperatif ini siswa yang bekerja sama dalam kelompok-kelompok. Problem solving ini berarti masalah-masalah real. Project-based learning ini berarti lebih ke strategi pembelajaran yang dikembangkan dalam project ya, melibatkan siswa penyelidikan masalah dalam dunia nyata. Inquiry ini berarti ada proses memperoleh data atau informasi, melakukan observasi atau eksperimen. Discovery learning ini model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif ya. Di sini kategorinya adalah siswa dapat menyimpulkan konsep ya yang dipelajari. Kontekstual pembelajaran itu ada di pengetahuan kaitannya dengan
kehidupan sehari-hari, yaitu konteksnya itu kontekstual atau nyata gitu ya. Next, soal yang terakhir, soal 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini apa? Yang A, naturalis, B, kinestetis, C, visual spasial, D, verbal linguistik, yang E, logis matematis. Jawabannya adalah yang A, naturalis. Nah, pembahasannya, logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi, yaitu menceritakan masalah, merencanakan suatu eksperimen, membuat diagram Venn untuk memperoleh atau mempolakan masalah, ada membuat analog, menggunakan keterampilan berpikir, mengkategorikan fakta-fakta, merancang suatu pola atau kode, ya. Ini ada visual spesial juga. Nah, ini adalah penjabaran dari membuat ya terkait pembelajaran yang efektif gitu ya. Nah, ini ada kecerdasan kinestetik ya, ada respon tubuh, teacher kelas, guru kelas ya. Kemudian konsep kinestetis ya, permainan tebak-tebakan misal ya, dan lain-lain. Sedangkan kecerdasan naturalis ini lebih ke mencari informasinya itu secara langsung gitu ya. Oke, demikian untuk penjelasan soal-soal P3K ya, untuk persiapan mengikuti seleksi 2022. Semoga tetap semangat ya, tetap komitmen ya, berlatih terus biar lebih paham ya, memahami soal-soal, variasi soal dengan baik. Dan saya doakan yang ikut P3K selanjutnya itu bisa lulus ya, dinyatakan lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.